Hari ini saya memberikan sosialisasi yang disiasati oleh kepegawaian Jakarta Timur, Dewan Kepegawaian Pak Ari, dalam rangka pemahaman peraturan kepegawaian tahun 2022. Artinya antara lain adalah PP 94 tahun 2021. Tentunya para ASN, para PNS banyak yang belum mengerti, belum memahami tentang mekanisme PP tadi. Saya sampaikan, Anda jangan merasa Anda ini dinas. Ketika Anda di Jakarta Timur, Anda di bawah wali kota sebagai orang tuanya. Apapun permasalahan di kesehatan, kita akan bantu, kita akan kolaborasikan, kita akan selesaikan secara bersama. Jangan merasa lagi sepertinya saya ini di bawah dinas. Ketika ada di timur, adalah di jajaran bawah, di bawah saya, yang kita adalah sama-sama seperti jari dengan ibu jari di tangan masing-masing. Jadi kalau satu terasa sakit, semua akan sakit. Jadi masalah apapun, tanggung jawab kita bersama. Yuk kita lakukan hal-hal yang terbaik untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, khususnya bidang kesehatan dan penyelamatan yang tadi. Harapannya ketika meeting ini mereka lebih paham, lebih mengerti, bisa mengutularkan kepada jajarannya sehingga ASN kita tidak terkena dampak dari hukum dari PP 94 tahun 2021.